bernama Bung Ubi Wangi turut Desa Jebulo, ya Kabupaten Kudus. Kronologisnya, jadi pada saat hari itu atau tanggal hari Kamis tanggal 6 Januari 2020 ya, diawali dari beberapa tersangka yang ada 6 orang minum minuman keras di daerah kota Wagu tepatnya, kemudian sambil membicarakan mencari sasaran untuk yang akan di apa namanya dirampas atau di apa istilahnya dijamret lah. Kemudian mereka berputar-putar wilayah kota dan ketemu akhirnya mengarah ke TKP yang ada di Taman Bumi Wangi Turut Desa tadi. Nah, di TKP tersebut terlihat korban sedang nongkrong menggunakan HP, kemudian duduk di ada sepeda motor. Nah, dari situ ke 6 pelaku tadi turun, kemudian mencoba mengambil paksa HP dan sepeda motor, namun korban melakukan perlawanan. Nah, kemudian dari 2 tersangka ini ada yang memegang apa nih parang dan celurit, yang satu mukul atau nebas di bagian punggung itu si atas nama Doni, ya tersangka atas Doni. Kemudian satu lagi ini tersangka sama Arya, itu yang nebas tangannya, nebas tangan kirinya lepas, kemudian karena panik ya kepala pelaku kabur, kemudian tersangka juga minta pertolongan, akhirnya yang dibawa hanya HP. Ya, HP pun itu di tengah jalan juga dirusakkan. Untuk tersangka, kami dapat amankan 4 orang dari 6 orang, masing-masing ada sama Bagus Dwi Kurniawan, kemudian kedua Giovanni Doni Setiawan, kemudian yang ketiga Nur Ramadhani Wahyudi, keempat Ahmad Zainal, 5 Arya, 6 Mugi. Untuk tersangka 5 dan 6 ini DPO. Terus saya memberikan himbauan kepada masyarakat, saya selaku Kapolres Kudus bersama rekan-rekan dari Polres Kudus memberikan himbauan kepada masyarakat, terutama orang tua, untuk selalu memperhatikan atau menjaga anaknya, mengawasi anaknya, pergaulannya. Tolong kalau sudah mungkin di atas jam malam atau di atas jam 7 malam, tolong dikendalikan, jangan dibiarkan saja seperti ini. Anak-anak kita, adik kita, umurnya masih muda-muda, mungkin silos apa pengawasan orang tua, minum-minum, akhirnya melakukan tindak pidana kejahatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.